Hai semuanya, jadi pagi ini tuh aku mau berangkat PPSMB hari terakhir di UGM. Nah, aku berangkatnya tuh naik motor sendiri. Jadi aku itu kedapetan gedung di Fakultas Hukum lantai 2. Jadi pagi ini tuh langsung disetelin anthem sama Kak Kovasnya supaya nanti pas penutupan tuh hafal. Nah, ini tuh lagi kuliah umum sama dosen hukum. Setelah itu kita main game. Jadi gamenya ini tuh cepet-cepetan gitu dan dibagi beberapa kelompok. Gamenya tuh seru banget karena pada teriak dan nyolot-nyolot gitu. Next, kita lanjut untuk makan karena abis ini tuh kita persiapan untuk ke GSP. Yang tadi di abis makan ini kita langsung siapin barang-barang yang akan dibawa ke GSP. Terus ini tuh teman aku lagi bantuin aku masang pin gitu. Setelah semuanya tuh pada ngumpul dan udah siap semua, kita langsung on the way untuk ke GSP. Sembari nunggu semuanya itu kekumpul di lapangan, ini tuh kita diinstruksikan untuk baca surat dari kakaknya dan gemes banget. Kebanggaan kita semua. Jadi satu hari sebelum ini tuh kita disuruh ngeprint hasil pengumuman kita, terus ngegulung kotak makan kecil-kecil gitu untuk ditempel di kardus, dan nggak tahu ternyata jadinya tuh kayak gini, keren banget. Dan yang ditunggu-tunggu ini tuh selebrasi Trikarya. Jadi kita perang sama Trikarya ini, kita buat susah-susah dan hasilnya keren pol, keren banget. Di sini tuh mix feeling banget karena panik, grogi, seneng, semuanya tuh campur aduk rasanya. Menjadi garda terdepan dalam mengumpul bangsa depan bangsa. Dah, kita ada orang yang ngarang atau ngerot. Dan ini adalah yang paling ditunggu-tunggu, yaitu nariin anthemnya UGM sama seluruh maba-maba 2023. Selesai acara penutupan, ini tuh kita langsung kumpul sama gugusnya masing-masing dan ngerayain semuanya bareng-bareng. Jadi segitu dulu mini vlog dari aku dan bye-bye.